Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Umat TV di bumi manapun kaki Anda berpijak saat ini, semoga Allah memuliakan kita semua dengan Islam, memudahkan kita beramal Islam, memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan, mematikan kita sebagai seorang muslim. Ketahuilah bahwa di bagian akhir ayat 185 Allah mengatakan wala'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur, bergembira, bersukacita, yaitu dengan mendapatkan ampunan Allah dengan berakhirnya Ramadan. Celaka dan celaka manusia yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu kemudian Ramadan meninggalkannya, sedangkan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang Allah tidak inginkan kebaikan padanya. Siapapun dari kita yang menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendapatkan ampunan Allah di akhir Ramadan nantinya, adalah hendaknya kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan melakukan amalan-amalan penggugur dosa. Ada 8 amalan penggugur dosa. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Bersungguh-sungguhlah di dalam menjalankan sholat 5 waktu di bulan Ramadan. As-salawatul khams mukaffiratu ma bainahunna. Sholat 5 waktu itu menggugurkan dosa antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Kalau diibaratkan 5 jari, maka sholat subuh ibu jari, sholat zuhur telunjuk, jari tengah adalah asar, kemudian jari manis adalah maghrib, kemudian jari kelingking adalah isya. Maka di selah-selah jari-jari inilah kita berpotensi buat dosa. Jika kita berbuat dosa antara subuh dan zuhur, maka sholat zuhur akan menggugurkan dosa yang terjadi antara subuh dan zuhur. Ketika kita berbuat dosa antara zuhur dan asar, asar akan menggugurkannya. Karena itu sholat 5 waktulah dan bersungguh-sungguh di dalam pelaksanaannya. Dengan menjaga sholat 5 waktu, insya Allah tidak ada kotoran-kotoran berupa dosa yang akan menempel di tubuh kita. Itulah kenapa Nabi memberikan perumpamaan sholat 5 waktu bagaikan sungai yang mengalir di depan rumah kaum muslimin. Sehingga apabila kaum muslimin mandi 5 kali di dalam sungai tersebut, maka tentu tidak akan lagi menempel kotoran-kotoran di tubuhnya. Demikianlah sholat itu akan menggugurkan dosa-dosa, sehingga tidak ada lagi dosa-dosa yang menempel pada diri kaum muslimin. Selain sholat 5 waktu sebagai amalan pengguguran dosa, juga adalah ibadah puasa menggugurkan dosa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddam min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosanya yang telah berlalu. Kemudian amalan penggugur dosa yang berikutnya adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail. Kata Rasulullah, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddam min dzambih." Siapa yang menegakkan malam Ramadan dengan qiyamul lail karena keimanan dia melakukannya dan mengharapkan pahala dari perbuatannya itu, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan penggugur dosa berikutnya adalah menghidupkan malam yang kita duga kuat sebagai malam Lailatul Qadar. Kita bersungguh-sungguh untuk mengejar Lailatul Qadar dengan program itikaf, dan kita hidupkan setiap malam-malam itikaf itu dengan qiyamul lail. Sebab jika qiyamul lail yang kita kerjakan bertepatan dengan malam turunnya Lailatul Qadar, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddam min dzambih." Siapa yang menghidupkan malam dengan qiyamul lail di malam bersamaan atau bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka amalan itu akan menggugurkan dosa-dosa. Jika dia mengerjakannya tentu karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan lainnya yang menggugurkan dosa adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan, "Afdalus sedekah, sedekatun fi Ramadan."
seutama-utama sedekah adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan, dan ibadah sedekah ini menggugurkan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah, inna sadaqah tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Sedekah itu mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Amalan berikutnya yang dapat menggugurkan dosa adalah secara khusus yang merupakan bagian dari sedekah, yaitu memberi makan, memberi minum, atau menyediakan sajian iftar untuk orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, man fattara sha'iman kana lahu ridqu raqabatin kana lahu idqu raqabatin wa magfiratun lidzunubi. Sesiapa yang menyediakan sajian buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka pahalanya adalah bagaikan membebaskan budak dan sebagai pengampunan atas dosa-dosanya. Amalan lainnya yang dapat menggugurkan dosa adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang utama untuk kita lakukan adalah istighfar di waktu sahur. Karena Allah menyebutkan di antara kebiasaan calon penghuni surga, wabil ashar hum yastaghfirun, surat Az-Zariyat ayat 18. Mereka beristighfar di waktu sahur. Maka amalkanlah, jadikanlah waktu sahur sebagai waktu setelah kita menyelesaikan hajat kita untuk makan di waktu sahur. Setelah kita menyelesaikan qiyamul lail, maka kita hendaknya meluangkan waktu untuk beristighfar kepada Allah minimal 100 kali. Tentu dengan amalan istighfar adalah untuk digugurkannya dosa-dosa kita. Dan di antara lafaz istighfar yang hendaknya kita dawamkan adalah lafaz istighfar yang Rasulullah ajarkan kepada Aisyah. Allahumma innaka afuun karim, uhibbul afwa fa'fu'anni. Dan amalan terakhir yang dapat menggugurkan dosa adalah ibadah umrah di bulan Ramadan. Tentu umrah punya keutamaan. Di antaranya al-umratu fi Ramadan taqdi hajatan ma'i. Siapa yang menjalankan ibadah umrah di bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala seperti pahala berhaji bersama denganku, yaitu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah umrah ini menghapuskan dosa. Karena kata Rasulullah, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Bahwa antara umrah dengan umrah menjadi penggugur dosa yang terjadi antara keduanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa memaksimalkan hari-hari Ramadan, di antaranya adalah dengan program ibadah yang menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga insya Allah Ramadan berakhir, kita menjadi pemenang dengan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.